usahawan kedai kopi yang berada di Barat. Ya, saya ingin bertanya sama Abang, apa yang melatar belakangi terbentuknya kedai kopi ini? Apa? Terus, sejak kapan kedai kopi ini berdiri? Sebenarnya sejarah yang latar belakanginya itu berawal ada beberapa hal. Pertama itu karena latar belakang kami, saya dan teman yang mendirikan ini adalah orang-orang yang biasa jalan-jalan di lapangan, biasa minum kopi di mana-mana, dan muncullah ide bagaimana kalau kita bikin kedai kopi juga. Terus kita balik lagi ke kampus, ternyata di kampus teman-teman yang masih kuliah itu ternyata banyak juga sekarang yang menggemari kopi dan mereka butuh tempat nongkrong baru, nyaman. Mungkin hal-hal itulah yang mendasari kami mencoba untuk membuka kedai kopi dengan rasa Nusantara tapi dengan harga mahasiswa. Kedai kopi ini sudah berdiri sejak Mei 2014 kemarin. Dan kebetulan yang saat ini kita datangin kedai kopi kedua kami yang baru berdiri Januari 2015. Apa yang membuat kedai kopi ini berbeda daripada kedai kopi yang lain? Seperti fasilitas atau menu-menunya? Lalu bagaimana cara Abang mungkin mempertahankan pengunjung agar tetap ramai gitu? Seperti itu Bang? Mungkin ada strategi-strategi yang Abang punya gitu untuk mempertahankan pengunjung? Kalau berbicara masalah bagaimana membuat berbeda dengan kompetitor, kita harus tahu dulu segmen pasar apa yang harus kita ambil. Karena di sini kami kan mengambil segmen pasarnya adalah mahasiswa. Dari sana kita bisa tahu berapa harga jenis apa saja yang bisa kita jual di sini. Dan yang kedua, kita harus tahu kompetitor kita siapa aja, apa plus dan minusnya dari mereka. Kalau selama ini mungkin di seputaran kampus ini ada beberapa kompetitor, mungkin 2 atau 3 yang, dan itu sudah kita kedai kopi ini sudah kami sudah meriset siapa aja dan apa aja kelebihan dan kekurangan mereka. Ada mungkin kedai kopi A, dia punya daya yang bagus, menu yang menarik, cuma masang harga mahal. Nah, di sana kita perbaiki itu bagaimana harganya termurah, cuma kualitasnya bagus. Kalau selain itu kita juga sendiri kita punya ciri khas sendiri kan, mulai dari fasilitas, mulai dari menu. Kalau menu kami sendiri di sini karena kita kedai kopi, kami menyediakan berbagai jenis biji kopi dari daerah-daerah yang ada di Nusantara. Sampai saat ini kita punya 24 jenis kopi yang bisa kita sajikan di sini. Kemudian selain kopi, kami juga menyajikan minuman-minuman yang lain seperti turunannya kopi espresso, cappuccino, macchiato, vanilla coffee, ya, minuman dingin lainnya yang di luar kopi. Kemudian ada menu-menu makanan ringan lainnya yang membarengi kopi ini yang bisa jadi menu andalan kita juga. Kemudian kalau fasilitas, di sini kita berusaha memfasilitasi pengunjung. Pertama kita punya wifi, kedua kita punya TV kabel kalau teman-teman nanti ada yang malam mau nobar, nonton bareng bola dan semacamnya. Kemudian kita punya alat musik juga kalau mereka mau berekspresi bermain musik, ya kita punya tersedia. Bang, kalau boleh tanya soal masalah keuangannya, modal pertamanya itu berapa dan apa omset per bulan atau per tahunnya sampai saat ini? Kalau masalah tenaga kerjanya ada berapa ya Bang? Kalau modal
untuk kedua kedai yang sudah ada sekarang, kita mungkin sudah ngabisin hingga 50 jutaan untuk modalnya. Kalau kita berbicara omset, kita kedai pertama itu sudah masuk omset bersih itu bisa sampai 4-5 jutaan sebulan. Kalau kedai yang ini itu masih karena masih dalam tahap perkembangan, tapi dia memang lebih besar daripada kedai yang pertama, itu sudah masuk ke 6-7 juta sebulan. Jadi jumlah karyawan untuk kedua kedai mulai dari pengelola kita tuh ada 3 orang. Ada 3 orang dan karyawan juga ada 3. Bang, biasanya kan seperti jenis-jenis usaha yang lainnya untuk meningkatkan efisien kerja usaha itu sendiri kan pasti membutuhkan suatu standar operasional prosedur atau SOP. Nah, di kedai kopi Abang sendiri, SOP yang diterapkan untuk semua karyawannya itu apa ya? SOP, kalau SOP itu kita mulai dari SOP karyawan, ada standar yang harus dipenuhi karyawan sebelum mulai bekerja. Ada shift-shift yang harus mereka penuhi. Kita ada shift siang dan shift malam. Kemudian ada kegiatan detail setiap kerjaan yang sudah ada, kita sudah punya. Begitu juga dengan produk, kita sudah membakukan semua ingredient kita. Untuk menghasilkan satu produk ini, kita butuh ini berapa, komponen ini berapa, semuanya sudah kita atur dengan jelas, sehingga tinggal mengerjakan saja biar tidak ada perubahan dari segi rasa. Terima kasih Bang atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya hari ini untuk kami ya. Nah, itulah tadi hasil wawancara kami dengan Bang Yuda, salah satu wirausahawan muda di bidang kedai kopi. Sekian dulu dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.